Zombie Apocalypse. Oke, jadi ini modnya yang versi terbaru Car X Drift Racing yang kedua. Ini ada update cukup besar ya. Tadi sebelumnya saya cepat-cepat lihat di sini ada Lamborghini, cuma dia nggak dijual di bagian shopnya ya. Dia cuma harus berbayar. Nah yang ini Lamborghini ya, mantep nih. Tapi sayangnya dia nggak dijual di bagian sini. Nih dia nggak dijual di bagian sini. Jadi saya bakalan coba pakai mobil yang lainnya. Untuk link mod APK-nya ada di kolom komentar yang saya pin, dan untuk password dan cara pemasangannya kalian bisa tonton full video ini ya. Saya bakalan coba pakai mobil ini dia. Kita beli aja. Seperti biasa modnya unlimited money juga. Kita modi-modi dikit, kasih sentuhan dikit. Oke, maaf keluar. Bentar. Oke, saya tadi lihat updatean bagian sirkuit atau mapnya itu lumayan besar ya, atau lumayan bagus lah ya. Sini saya bakalan bentar ke setting dulu. Oke. Kita lihat dulu mungkin sini. Oke. Terus oke udah. Oke, langsung aja kita modif. Oke, ini dia, mantap kali ya. Kita bagian ke dikit dulu aja. Kita bakalan pakai yang mana nih, enak yang biasa sih sebenarnya. Oke, bakalan coba yang ini aja ya. Kita beli aja sedikitnya. Terus peleknya kita kasih apa nih enaknya cuy. Kita bakalan coba cari yang bagus. Lumayan juga nih. Bagus sih. Enaknya yang mana nih? Ini udah bagus. Oke, bakalan beli ini aja ya. Oke, kita bakalan pencet terus. Bentar. Kita bakalan modif liverinya dulu. Setelah itu bagian mesinnya ya. Kita bakalan coba tadi di bagian tier 4 kalau nggak salah cuy. Oke, ini. Oke, cari yang ada agak dikit bagus ya. Bakalan coba livery baru-baru dulu. Oke, yang mantap tentunya. Bagus juga nih. Enaknya pakai yang mana nih? Kayaknya pakai yang ini aja ya. Kita agak ngasal. Yang ini aja deh. Nah, yang ini deh. Bakalan coba yang ini aja. Bingung cuy. Bagus-bagus ya. Oke, yang ini deh. Oke, beli yang ini. Terus beli mesinnya, kita upgrade yang mantap tentunya, karena unlimited money cuy. Oke, ini bakalan cari yang oke, yang ini aja deh. Oke, terus dari mana nih? Ini oke, mantap. Oke cuy, mantap cuy mobilnya ya, sesuai banget. Terus kita ganti pengemudinya jadi sesuai. Nah ini nih, cocok nih sama warna mobilnya, cocok ya. Yang ini yang mana cuy? Aduh, kok malah zoom sih? Bentar. Bentar gimana nge-zoom cuy? Oke, kita ulang. Nah gini kan baru enak. Pakai yang mana nih yang nggak cocok ya? Oke, pakai yang ini aja ya, cocok nih warnanya. Oke, langsung kita ke tuning atau mesinnya ya. Kita buat yang mana cuy? Ini sih bagus ini ya, yang Pro Drift 3 ya, untuk street jadi makin kecil kadang banyak parknya. Oke, bagus yang mana nih? Suaranya lebih bagus yang ini, jadi pakai yang ini aja ya. Terus langsung aja kita coba mobilnya di sirkuit ke pemain tunggal ya. Nih kalian bisa lihat sendiri untuk update saat ini, lumayan mantep ya update-nya ya, makin bagus juga.
bakalan coba yang mana nih? Yang baru apa ada yang baru ya? Nggak ada sih, nggak ada yang baru, cuma di oh ini kayaknya baru nih yang West Coast Arena, kalau nggak salah itu baru tuh. Terus apa lagi nih yang baru? Nah ini juga baru yang stok ini, nggak tahu namanya, kalau sorry maaf salah maaf ya. Yang mana nih, bingung nih, ini banyak yang baru juga. Enaknya coba yang kok kayaknya ada dua sih, ada yang baru lagi deh. Bakalan coba yang ini aja deh, yang ini tentunya ya, tempat paling kesukaan gue. Mantap soalnya tempatnya ya, kayak di jalan beneran. Oh iya, pasti setelah update ini bakalan ada versi yang 1.17.1 ya, itu nanti bakalan hadir tentunya ya. Di sini baru yang keluar baru 1.17.0. oke, kita langsung coba aja nih. Oke, mantap nih, tadi saya juga udah nyoba Lamborghini nya tapi sayangnya dia nggak keluar buat dibeli pakai uang, harus pakai uang beneran ya. Itu juga baru keluar tentunya Lamborghini-nya ya. Oke, bentar, belum terbiasa jadi agak licin banyak. Kita bakal ngepet-ngepet. Kecil ya kak, susah nih. Udah lama nggak main character bridging, jadi agak kaku ya. Ini tadi barusan ganti mobil, nyoba mobil Lamborghini cuy, ternyata mantap juga. Kalian bisa nyoba juga dengan gratis, kalian pilih ke, nanti ke spesifikasi terus ke uji jalan. Ini bakalan kalian bisa nyoba, ini mantap banget ternyata guys untuk Lamborghini nya ya. Tapi sayangnya dia nggak bisa kita modif lagi, soalnya kita harus beli pakai uang beneran kalau kita mau nyoba. Ini nyobanya gratis, tenang aja kalau untuk nyoba ini. Kalian bisa cek juga, nanti bisa nyoba. Suaranya juga mantap sih, mungkin nggak kedengaran sih kalau kalau kayak gini. Kalian lihat aja mobilnya mantap banget ya, pakai Lamborghini. Sayangnya nggak dimunculin buat beli pakai money ataupun cash gitu, nggak ada, harus nyoba doang ya. Tapi mantap sih, kenceng banget juga suaranya, bikin ketagihan, mantap soalnya cuy. Waduh, oke, bentar. Oke, bakalan coba ke dalamnya ya. Oke, mantap banget ya ini ya. Kenceng banget tapi ya. Kita bakalan ngedrift pakai ini ya. Dan ternyata bagian taman nanti ada update ya. Tadi saya cek, saya lihat ada update-nya. Agak dirubah ya bagian tamannya, bagian sini nih. Bentar. Nah, bagian sini tuh kayaknya dirubah ya. Kalau nggak salah dirubah sih. Setahu saya dulu nggak kayak gini ya. Bentar, kita bakal masuk terlebih dahulu di sini. Oke. Ini. Tuan mana nih cuy? Bagian sini kayaknya. Di sini kita bakal masuk ke sini cuy. Oke, ini Lamborghini-nya mantep cuy, gue suka sini suaranya, bikin mantep pokoknya. Nah di bagian sini menurut saya ini di update ya, dirubah kan bisa sendiri. Dulu tampilannya kalau nggak salah nggak kayak gini ya, tapi udah di update. Kita bakalan ngedrift aja pakai Lamborghini, mantep soalnya cuy ini cuy. Aduh, oke cuy, untuk cara pasangnya langsung aja kita ke video cara pasangnya, let's go. Oke cuy, untuk cara pasangnya di sini ada dua cara ya. Untuk cara pertama, bagi kalian yang udah terlanjur download CarX Drift Racing 2 nya dari playstore-nya langsung ya. Nah, untuk cara yang pertama ini saya saranin kalian buat download aplikasi Jakar Driver yang saya sediakan di kolom komentar ya. Oh iya, untuk aplikasi mod APK nya juga ada di kolom komentar yang saya pin ya. Nah setelah kalian download aplikasi CarX Drift Racing 2 nya ini,
kalian klik aja aplikasinya ya. Kalian klik aja, setelah kalian download kalian klik, nah terus sini kalian pilih ekstrak di sini. Di sini passwordnya itu mantap. Oke, seperti ini ya. Nah, passwordnya seperti ini ya. Terus kalian tinggal pilih oke aja. Nah, di sini udah terpasang ya. Nah, di sini kalian keluar dulu. Kalian masuk ke Android. Oke, bentar. Ini untuk cara yang pertama ya ini ya. Oke, bentar. Cara pencet. Untuk cara yang pertama ini kalian masuk ke Android OBB. Nah, di belakang sini Comcard-nya ini kalian klik agak lama atau tekan ya, tekan agak lama, terus kalian masuk ke ubah nama. Sekalian ubah namanya kalian tambahin 11, kalian pilih oke. Nah, di sini kalian back ke home sinilah ya. Terus kalian hapus aplikasi Card Rating-nya, kalian hapus ya. Kalian copot pemasangan aplikasinya. Oke, udah ya. Terus kalian masuk ke Card ke Zack Receiver-nya lagi. Setelah itu kalian masuk ke download. Nah, yang download yang telah diekstrak nanti kalian klik aja. Terus kalian pilih install. Kalian pasang ya. Oke, jadi udah ya. Di sini kalian selesai, terus kalian keluar lagi. Terus kalian masuk ke Android OBB. Nah, nama yang telah kalian tambah tadi dengan angka 11, kalian hapus angka 11-nya. Kalian balikin ke semula. Nah, ini untuk cara yang pertama. Oke, langsung lanjut cara yang kedua. Let's go. Nah, ini untuk cara kedua pemasangannya ya. Kalian bisa unduh OBB dan aplikasinya di kolom komentar yang saya pin. Itu ada OBB-nya ya. Kalau yang pertama tadi dari Play Store-nya langsung, kalau ini dari sayanya langsung. Ini yang penting kalian aplikasinya dari saya, OBB-nya terserah dari mana aja, yang penting aplikasinya itu dari saya ya, yang saya sediakan di kolom komentar yang saya pin. Oke, untuk cara yang kedua ini, kalian langsung setelah kalian unduh, kalian langsung aja masuk ke download ya, folder download di Zack Receiver ini. Setelah itu kalian untuk OBB-nya ini kan jadi zip-nya, kalian klik, setelah itu kalian pilih lihat. Nah, di bagian ini kalian tekan agak lama ya, ini buat OBB-nya. Terus kalian pilih salin, langsung kalian masuk ke memori perangkat Android OBB. Nah, di sini kalian tinggal tempel aja, kalian klik tombol bagian pojok kanan bawah ini, kalian klik. Nah, di sini bakalan nempelin dulu ya untuk yang cara kedua ini. Sebenarnya caranya sama aja, cuma yang penting aplikasinya dari saya aja, OBB-nya bebas dari mana aja, yang penting versinya itu terbaru dan sesuai dengan mata aplikasinya. Gini agak lama ya, kita tunggu sebentar. Nah, oke, udah selesai. Setelah itu kalian kembali lagi aja ke folder downloadnya ya, masuk ke folder downloadnya. Dari sini untuk aplikasinya itu berupa zip ya aplikasinya. Nih yang atas ini ya, yang atas ini. Di sini kalian tinggal klik aja, terus kalian pilih ekstrak di sini. Nah, untuk passwordnya itu sama aja sama kayak yang tadi, yaitu mantap 11. Nah, seperti ini ya passwordnya ya, sama aja ya. Terus kalian tinggal pilih oke aja. Nah, udah, di sini kalian tinggal pasang aja ya untuk aplikasi mode-nya ini. Kalian pilih install. Install ya. Klik terus install seperti itu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk versinya itu versi terbaru, yaitu 1.17.0. Itu versi yang paling terbaru untuk saat ini. Nah, itu caranya ya, ada dua cara. Itu caranya kalian bisa gunain, terserah kalian mau pilih yang mana. Jadi mungkin cukup aja untuk video kali ini. Jangan lupa buat diklik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.